PT apa, Pak? PT Jaya Kintamani. Baik. Jaya Ibu, Kintamani. Tambahan ya dari pelaksana ya? Iya. Pak, siapa Pak Ijun? Pak Rudi, Pak. Pak, baik. Pak, Rudy, Pak, penyampaian dari pelaksana sendiri seperti apa? Itu mantornya. Ya, selamat siang teman-teman. Kita sudah sampai di Ruko Hawaii, Kamal Raya, Blok A. Ini nomor 17 ya. Tadi kita sempat tanya security yang bertugas. Karena hari Minggu kita belum bisa memastikan ke pengelolanya. Jadi menurut keterangan security yang berjaga yang berhasil kita rekam bahwa ini perusahaan cuma dua ya. Yang di sini ada Pradi di atas, di bawah itu ada rental Edira. Ini dewan pimpinan daerah Pradi, di bawahnya firma hukum Supermasi. Nah, ini alamat sesuai dengan LPSE ya. Nah, ini kita telusuri kantornya ya seperti ini. Kantor apa sih, Bang? Apa? Kantor apa? Kantor PT CV. Cahaya CV Cahaya Kintamani. Atau PT ya, sama aja ya. PT atau CV Cahaya Kintamani. Namun bisa yang menang 4,8 terkait Kalisua ya. Nah, ini kantornya bisa dilihat dari ya. Depan. Ini kantor sewa mobil atau rental firma hukum Supermasi Advokat Konsultan Hukum, atau yang tadi di atas adalah apa namanya? Pradi ya. Nomor 17, nomor 16, nomor 18, nomor 18A. Barusan di makam almarhum korban yang meninggal di lokasi pembangunan turap Kali Serua Villa Bintaro Regency Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Ini di kediaman rumah almarhum di Desa Pasir Panjang, Kampung Babakan, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Ciracap, di RT 7 RW 6. Pak Herman itu punya BPJS tenaga kerja nggak, Bu? Dari perusahaan atau kontraktor yang pelaksana BPJS kerja. Pak, PT Cahaya Kintamani, dia di bawah asuhan, di bawah kerja itu ada nggak? Tidak paham jaga, nanti paham jahannya itu. Oh, enggak ada ya. Kerjanya Pak udah lama. Lanjut ke Pak RT. Enggak. Biar Pak RT yang lanjutin. Saya tahu saya sangat Satu bulan, baru satu bulan. Oh.
sebenarnya kagak punya sepertinya. Iya. Tokoh lingkungan yaitu Pak RT Ajis ya, Pak. Ya. Nah, bisa dijelaskan tadi di dalam apakah benar almarhum itu punya BPJS tenaga kerjaan? Kayaknya belum sih, belum punya. Belum punya. Belum punya ya, Pak. Ya, Pak RT, bagaimana sih lanjutannya keluarga besar di sini Pak RT selepas almarhum meninggal Pak RT, menurut penglihatan atau pantauan Pak RT? Kayaknya sih ada semacam dari pihak keluarga mungkin ada tindak lanjutnya katanya, kayaknya gitu. Oh, untuk ada meminta ya pertanggungjawaban. Oh berarti, tapi balik belum sampai sekarang belum ada jawaban. Nah, terang itu ya, belum ada ya. Tindak lanjutnya seperti apa itu? Mau ngomong ke kontraktor apa? Ya kayaknya ke perusahaan gitu. Perusahaan. Oh, perusahaan yang tempat pelaksana pekerjaan di Turap itu ya. Berarti kalau melihat perekonomian keluarga selepas almarhum meninggal, Pak, bagaimana kepeduliannya atau bagaimana Pak RT melihat kehidupan dari sisi ekonomi gitu? Pak RT, beliau ini meninggalkan anak 6 orang, meninggalkan anak 6 ya, orang, benar ya? Anak 6 istri, orang, ya, anak seorang istri, lalu nafkahnya yang melanjuti memberikan nafkah ibu siapa namanya? Ibu Siti Hamidah ini. Lalu seperti apa, Pak? Untuk sekarang mungkin dari bantuan lah keluarga. Oh, dari pihak-pihak keluarga yang peduli ya. Dalam kondisi rumahnya ini udah berapa lama, Pak RT, Pak Suherman? 17 tahun. Oh, gitu. Jadi Pak Herman kerja itu saya dengar dari Bapak untuk pengen betulin rumah ya, Bu, yang nyari duit di Tangerang gitu ya. Itu benar ya buat betulin rumah di sini ya. Ya, jadi informasi yang kita dapatkan di kediaman almarhum Pak Suherman tadi, kita sama-sama ke makamnya tadi ya. Ini dia punya maksud bekerja di sana atas ajakan kakaknya, saudaranya, untuk bekerja di Villa Bintaro Regensi sebagai tenaga kerja rabutan ya, bangunan. Dia punya maksud dari kampung itu memang mempunyai tujuan bahwa ingin mencari rezeki di sana untuk membangun rumah ya yang ditinggalkan supaya layak ditempati oleh anak-anaknya. Tadi kita bisa lihat anak-anaknya dan kayaknya bukan konsumsi publik ya, kita cukup prihatin ya. Anak-anak beliau masih kecil dan butuh susu, pampers,